Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Fisik istrinya dicibir, Tegar Septian berikan pembelaan. Dikutip dari Brilionet. Kehidupan mantan penyanyi cilik Tegar Septian kini tak lepas dari sorotan publik. Apalagi setelah dirinya memutuskan untuk menikah di usia 18 tahun. Seperti diketahui, Tegar menghebohkan publik setelah mempersuntik Sarah Selka pada 20 Maret 2020. Pernikahan tersebut digelar sederhana dengan kehadiran keluarga. Layaknya pengantin baru, rona kebahagiaan pun jelas terpancar dari Tegar dan Sarah. Melalui akun Instagram pribadi masing-masing, mereka kerap membagikan momen mesranya. Berbagai momen bahagia yang mereka bagikan pun tak lepas dari komentar warganet. Tak hanya komentar positif, Tegar dan sang istri juga tak jarang mendulang komentar negatif dari warganet. Salah satunya mengenai fisik Sarah. Komentar cibiran tersebut ditinggalkan warganet di unggahan terbaru Tegar. Melalui akun Instagramnya, Tegar mengunggah potongan video di channel YouTube-nya yang membahas perjalanan cintanya dengan sang istri. Dalam unggahan tersebut, banyak warganet yang menilai jika fisik Sarah tersebut terlihat berbeda dari foto-foto yang biasa dia unggah. Melihat berbagai komentar yang mencibir fisik Sarah, Tegar pun langsung memberikan responnya. Melalui Instagram story-nya, Tegar memberikan pembelaan untuk sang istri. Pelantun lagu Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang ini menuliskan jika warganet yang mencibir sang istri hanya iri. Mungkin netizen yang suka nge-hate istri gua, dia kurang kerjaan, makanya kerjaannya suka nge-hate orang. Dan banyak yang hina istri, banyak yang hina istri gua aslinya jelek. Mungkin netizen iri sama kecantikan istri gua, tulis Tegar Septian. Tegar juga mengungkapkan jika ia tak sama sekali tak mempersoalkan fisik sang istri. Ia mengaku jika mencintai sang istri apa adanya. Baginya, haters tidak akan ada capeknya melihat kekurangan orang lain. Tegar juga meminta warganet agar fokus mengurus hidupnya sendiri.